Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatnya Ayah. Pada video kali ini nih Ayah mau membagikan suatu pengalaman hidup Ayah yang berat, sampai saat ini masih berat sih. Memang Ayah tuh pernah loh merasa gundah kacau hidup Ayah. Ayah tuh pusing diminta bayar sekolah anak, diminta bundanya anak-anak. Mana ini belanjanya? Pernah seperti itu. Ya sampai sekarang sih Ayah masih punya hutang. Ayah dicoba oleh Allah dengan hutang yang sangat besar. Enggak 1 juta, 2 juta, namun puluhan juta hingga ratusan juta. Itu Ayah. Ya sampai sekarang sih Ayah sudah proses dalam pelunasan hutang. Semoga Ayah bisa. Ini Ayah tuh pernah merasa hidup Ayah berat banget. Ayah tuh kadang sedih. Sedih banget. Terus pada saat Ayah gundah, pada saat Ayah sedih, Ayah tuh sholat sholat subuh nih. Sholatnya sholat subuh Ayah itu. Terus ada Pak Kiai itu lagi berceramah dan membacakan suatu ayat. Dan ayat itu membuat Ayah jadi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ayat itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi begini, bahwa Allah itu tidak akan mencoba kaumnya atau hambanya melebihi batas kemampuannya. Begini ini bunyinya ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Tolong didengarkan ya, ayat itu bukan seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang yang pintar mengaji, itu bukan. Ayat itu hanya seorang kuli, kuli yang sedang belajar, sedang untuk berubah menjadi lebih baik lah pokoknya. Hanya seorang kuli. Didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala alqawmil kafirin. Jadi itu adalah ayatnya. Nanti ada Ayah kasih artinya juga, terjemahnya juga nanti di bawahnya saya kasih ya. Itu adalah pengalaman hidup Ayah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau kau merasa sedih guna, sabarlah, bersabarlah. Ingat ayat ini loh, ayat Al-Baqarah ini loh, jelas betul ini, bahwa Allah tidak akan mencoba kaumnya, hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi apa yang Ayah sampaikan ini, walaupun sedikit Ayah lagi belajar, semoga bermanfaat. Khususnya bagi Ayah pribadi yang sedang belajar juga, dan umumnya untuk sahabat-sahabat Ayah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.